Halo guys, kita akan membuat Indomie goreng original. Yang pertama, kita siapkan air kerannya dulu. Setelah itu, taruh di atas teflon dan hidupkan kompor. Masukkan bumbu ke dalam mangkok, bumbunya sampai habis ya, jangan sampai ada yang tersisa. Tambahkan bon cabai sesuai selera. Ini bisa di skip ya, boleh tidak digunakan. Setelah mendidih, masukkan mie ke dalam air mendidih tersebut. Biarkan mie sampai matang. Iya, ini mie-nya sudah matang ya. Taruh mie ke dalam mangkok yang ada bumbunya tadi. Aduk mie-nya secara merata. Indomie goreng original siap dinikmati.